Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk Alfida mulia dan bahagia. Allahu Akbar. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan yang luar biasa, yaitu tentang tokoh inspirasi, tokoh yang menginspirasi, dan dalam hal ini juga sebagai guest teacher, yaitu abang kita atau mas kita ini, yaitu Mas Iqbal Faiz, yang beliau punya kompetensi yang luar biasa di bidang public speaking. Mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan ilmu dari beliau yang banyak, sehingga itu bisa kita terapkan dalam kegiatan kita. Nah, ini untuk anak-anakku semua yang ada di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK IT Alfida, dan juga kepada wali murid. Insya Allah kita akan banyak berdiskusi nanti tentang public speaking dan kesuksesan beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, gimana? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, lancar ya, semua ya, Mas ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua? Keluarga, alhamdulillah. Ya, ya dengan segala keterbatasan. Iya. Dengan segala perbedaan dan kenormalan baru. Masya Allah. Ya, Ustaz, sehat ya, keluarga ya? Sehat, alhamdulillah, Mas Iqbal. Walaupun kita agak jauh, kondisi ini tidak menghalangi kita untuk berkomunikasi ya, Mas Iqbal ya. Betul. Karena anak-anak kita nih butuh banget figur milenial yang bisa menjadi teladan untuk mereka bisa menjadi karakternya ke depan. Oke, Mas Iqbal, kita kenalan dulu mungkin. Ustaz, sebelumnya saya minta maaf. Iya. Nanti saya mungkin akan sering lihat layar karena saya menggunakan webcam, jadi saya mungkin akan naik turun nih. Pandangan mata saya tidak fokus ke kamera ya, Ustaz ya. Oke, Mas. Yang pertama, mungkin Mas Iqbal bisa kenalan dulu ya, bisa dari nama, terus tanggal lahir, profesi, keluarga, sampai prestasi mungkin, Mas, dipenting buat kita. Oke, silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Saya manggilnya apa nih, Ustaz? Untuk teman-teman? Sahabat. Anak-anak aja atau sahabat? Sahabat anak-anak. Iya. Atau Mas enaknya gimana kalau saya udah tua banget ya. Baik, sahabat-sahabatku, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan ada orang tua murid ya, wali yang juga mendengarkan. Perkenalkan nama lengkap saya Abu Dzar Muhammad Iqbal. Itu adalah nama pemberian orang tua saya, terinspirasi dari yang pertama sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini terkenal dengan dalam tanda petik ya nekatnya, kisah nekatnya kan luar biasa. Begitu syahadat masuk Islam langsung keluar dakwah. Luar biasa. Abu Dzar juga menjadi inspirasi orang tua saya, abah saya terutama ketika memberikan nama. Karena Abu Dzar ini pernah di waktu perjalanan hijrah, Abu Dzar ketinggalan di belakang, kemudian sayup-sayup dari jauh terlihat Abu Dzar jalan sendirian, gitu Ustaz. Sehingga Rasulullah mengatakan Abu Dzar lahir sendiri, masuk Islam sendiri, dan akan dibangkitkan sendirian. Luar biasa. Yang saya ambil dari nubuah Rasul itu adalah Abu Dzar memiliki prinsip, gitu ya. Jadi beliau tidak mau diatur oleh kondisi. Ini cukup menginspirasi saya, bahkan Abu Dzar terakhir-terakhir ketika meninggal, beliau meminta izin Khalifah Utsman ketika itu untuk mengasingkan diri dan keluarganya. Subhanallah. Artinya dari sisi idealisme, saya termasuk orang yang alhamdulillah terinspirasi oleh beliau. Kemudian Muhammad jelas idola dari semua idola ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doa dari orang tua kita memberikan nama Muhammad ini menjadi pengaman kita gitu. Ingat lo namamu ada Muhammad gitu, jangan sembarangan. Kemudian Iqbal dari filosof asal Pakistan, karena orang tua saya keturunan Pakistan, Ustaz. Kakek saya, datuk saya asli Pakistan. Jadi Iqbal ini seorang filosof Islam. Betul. Dari Pakistan. Nah, itu nama asli saya. Nama panggung saya Iqbal Faiz. Faiz itu kepanjangan dari bapak ibu saya, abah nama mas saya, Farzan nama abah saya, Aisyah nama ibu saya. Jadi saya berharap saya dapat barokah dari nama. Jadi saya manggil Mas Iqbal aja ya.
Oma saja, saya masih muda. Oke, siap. Ustaz kan juga masih muda kan? Ya, saya asli Solo, Ustaz. 16 Desember 82, saya punya tanggal lahir. Anak saya 3, istri saya 1. Istri saya langsung melerok, betul-betul langsung mendelik matanya ketika ngomongin istri ya. Istri saya asli Pekalongan, saya lahir, tinggal, dan besar di Solo. Kemudian 2009 saya pindah di Jakarta untuk mengejar cita-cita saya menjadi seorang penyiar berita, penyiar TV. Gitu. Prestasi pribadi saya adalah saya untuk urusan dunia ya. Yeah. Ini saya mengejar cita-cita saya dari 10 tahun menjadi penyiar radio, kemudian saya ke Jakarta dan memang alhamdulillah Allah izinkan untuk menjadi penyiar televisi berita meskipun sebentar, hanya sekitar 5 tahun. Oke. Okay, gitu, Ustaz. Oke, okay, siap, Mas. Insya Allah bisa lihat ya dari mulai identitasnya, lahir, profesi, yeah, bahkan sampai filosofi namanya luar biasa menjadi doa kita buat keluarga mungkin ya, Mas, ya, dan buat kita semua. Insya Allah, maka memang tidak boleh memberikan nama ngawur, Ustaz, ya. Ngawur, jadi kadang-kadang betul, sekarang ini kan orang tua memberikan nama yang penting gaya gitu ya. Betul, yang enggak jelas artinya. Itu ya, kan agak mengkhawatirkan. Oke, siap. Oke, berikutnya Mas, ini kita langsung bicara tentang kesuksesan nih. Kita pingin anak-anak kita, murid-murid kita menjadi orang yang sukses. Bukan cuma sukses dalam belajar tentunya, tapi juga sukses dalam hidup. Nah, pandangan Mas Iqbal dulu nih tentang sukses dulu, karena sukses itu kadang-kadang ditafsirkan berbeda-beda. Orang punya jabatan dianggap sukses, yeah, orang punya kekayaan, kaya dianggap sukses. Dan gimana sih Mas menurut sukses menurut Mas Iqbal? Betul. Ya, Ustaz Nurdin sudah menyampaikan bahwa sukses ini memang berbagai macam ya. Artinya sukses ini kan masing-masing orang berbeda menjawab kesuksesan. Sebagai orang yang beriman jelas, sebuah kesuksesan yang paling besar adalah ketika kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kematian yang baik, husnul khatimah, kemudian setelah itu kita mengikuti proses yang sudah ditetapkan oleh Allah, akhirnya kita masuk surga. Itu kan kesuksesan yang paling besar yang itu kemudian kita cita-citakan. Maka kita kan berdoa, Allahumma rzuqni husnul khatimah, dan kita meminta yang terbaik gitu. Yeah. Itu di dunia itu jelas default ya, artinya itu tidak perlu kita perdebatkan bagi seorang muslim. Tapi untuk urusan dunia, sukses sendiri jelas tidak bisa lepas dari itu. Banyak dari kita yang sekarang ini pemahaman kita mulai liberal gitu, memisah-misahkan antara dunia dan akhirat, padahal itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Termasuk bahwa satu kesatuan, iya, betul, itu kan ruhnya, ruhnya adalah kita beribadah kepada Allah kan. Maka segala aspek yang kita kerjakan itu mesti muaranya ada di situ, muaranya ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk ketika kita melakukan sesuatu hingga kemudian kita dianggap sukses, kita menganggap diri kita sukses, maka tidak boleh menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi saya sukses itu adalah ketika kita punya identitas, kita mau kemana. Gitu. Dulu saya sejak SMA saya sudah berbeda dari teman-teman saya. Artinya saya sudah mulai bekerja, saya mulai ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD, kemudian saya sampai jadi penyiar radio. Dari penyiar radio lah kemudian saya menentukan bahwa oh memang saya ada di sini. Passion saya di sini sesuai dengan surat apa ya, qul kullu ya'malu 'ala syakilatih, sampai kemudian ketika SMA itu saya merasa saya ketemu feel saya, syakilah saya, qul kullu ya'malu 'ala syakilatih itu ada di radio gitu. Sampai kemudian saya ingat dulu waktu saya SMP saya pernah pengin jadi penyiar TV gitu, karena bagi saya penyiar TV itu keren pakai jas gitu kan. Itu yang kemudian saya kejar gitu. Saya kemudian ke Jakarta dari kota Solo, kota kecil, saya ke Jakarta dan saya ingin buktikan bahwa saya bisa mengejar mimpi saya. Selama mimpi saya ini tidak melanggar syariat, maka orang tua saya support gitu. Nah, alhamdulillah dengan doa orang tua saya akhirnya
secara bertahap ya, secara bertahap. Alhamdulillah saya tidak dibawa oleh siapa-siapa hingga kemudian saya masuk di jajaran penyiar RCTI. Gitu. Itu bagi saya itu merupakan kebanggaan dan bagi saya itu adalah kesuksesan tersendiri karena jadi kesimpulannya adalah bagi saya kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mengejar cita-cita kita, cita-cita yang mulia ya, cita-cita yang baik, cita-cita yang bermanfaat untuk orang. Dan cita-cita yang tentunya tidak melanggar syariat. Oke, siap Mas. Dan ini nyambung dengan kita juga Mas, kebetulan kita punya moto sukses di dunia dan di akhirat masuk surga. Masya Allah, sukses di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi itu yang menjadi moto kita juga di Alfida. Oke Mas, kita lebih fokus lagi nih Mas, lebih fokus ke belajarnya. Mungkin ini bisa pengalaman Masnya bagaimana agar anak-anak kita nih yang mulai dari SD, SMP, SMA, sampai SMK sukses dalam belajar. Karena ini menjadi titik awal buat mereka meraih kesuksesan selanjutnya. Betul. Ya, kira-kira cukup Mas nih? Ya, jujur kalau saya SD itu lupa tadi ya, gimana cara belajar saya. Oke. Karena sudah 30 tahun yang lalu, saya sekarang umur 38 kurang lebih. Jadi SD itu kan sebetulnya penanaman nilai-nilai akidah gitu. Nilai-nilai akhirnya, apalagi Alfida ya saat namanya, nama ini ya, Sen, ya. Dari Alfida mesti punya guidance yang jelas gitu, karena jujur waktu saya SD, karena SD negeri sehingga kekuatan akidah saya kurang kuat di sekolah gitu, pelajaran agama hanya 2 jam ketika itu di sekolah. Nah beruntung orang tua saya pemahaman agamanya baik, kemudian saya sore di sekolahkan diniyah gitu. Nah itu jadi bagi saya, untuk teman-teman, khususnya adik-adik SD, SMP, ini memang saat-saat yang rawan saat ini. Orang tua zaman dulu, tantangannya berbeda dengan zaman sekarang. Gitu. Nah, bagi adik-adik SD dan SMP, belajar dengan gigih, belajar dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan arahan guru dan orang tua, itu sudah modal dasar. Jangan lupakan agama. Bagi saya itu penting, Ustaz. Anak saya sekarang juga begitu, penanaman agamanya juga sudah mulai diperdalam, beda seperti pemahaman agama waktu saya kecil. Mereka sudah masuk ke juz 30, mereka sudah tahu beberapa kitab, itu kan menarik gitu. Nah, itu Ustaz. Jadi bagi anak-anak SD ini penguatan fondasi ini nomor satu. Kemudian masuk ke SMP. Jadi saya termasuk orang yang sepakat bahwa dalam Islam tidak ada remaja. Karena kalau sudah ngomongin remaja, kesannya adalah mumpung masih muda. Dan remaja itu kecenderungannya adalah hal-hal yang kurang baik, gitu. Bahkan tidak baik. Ah, mumpung masih SMP, masih lama, gitu. Itu yang tertanam dari diri kita, sampai kepada orang tua, sampai kepada guru-guru, itu juga seragam seperti itu. Iya. Padahal ini usia rawan kedua. Bagi Islam kan 7 tahun pertama, kemudian 7 tahun kedua, kalau saya tidak salah hitungannya ya, itu perlakukan seperti raja, kemudian perlakukan seperti tawanan perang, kan kalau menurut Ali, sahabat Ali kan begitu. Iya. Jadi artinya di situ orang tua, guru, mesti memperlakukan anak-anak SMP ini seperti tawanan perang, gitu, seperti banyak aturan, banyak hukum yang mereka harus terapkan. Oke, betul. Gitu. Substansinya, nah, berarti kan kalau substansinya kita tangkap tuh Mas, intinya mereka taat dengan aturan sekolah, dan Alhamdulillah Alfida tuh termasuk yang punya aturan dan SOP yang jelas dalam mendidik anak-anaknya dan sebagainya. Dan taat sama orang tua, intinya substansinya ke sana ya Mas? Itu penting sekali. Cuman memang begini Ustaz, orang tua dan guru mesti sejalan. Gitu, mesti kompak gitu. Sekarang kan menjadi permasalahan itu yang pertama orang tua menganggap ketika sudah membayar sekolah maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada sekolah gitu. Kemudian yang penting anak saya pulang soleh, yang penting anak saya lulus jadi anak soleh, kan nggak bisa begitu. Sementara orang tuanya di rumah seenaknya sendiri. Bahkan kadang-kadang banyak aturan yang bertentangan. Nah ini yang jadi pekerjaan. Hingga kemudian anak-anak jadi bingung tuh. Yang mau saya taati orang tua atau guru saya. Dan alhamdulillahnya nih Mas Iqbal, kalau kita ngerasa sangat berkolaborasi dengan orang tua.
Sehingga, itu penting banget. Itu sudah bahkan tadi pun kami habis rapat dengan Ketua PMG menyamakan persepsi tentang pembinaan orang tua ke depan dalam satu tahun ke depan. Oke, okay, Mas Iqbal, kayaknya udah ada gambaran utuh tentang itu. Berikutnya mungkin langsung ke ini, Mas. Biasanya nih orang-orang sukses selalu punya kebiasaan nih, Mas ya. Artinya mungkin Mas bisa globalnya dulu kebiasaan orang-orang sukses supaya nanti bisa ditiru sama anak-anak kita juga gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang mungkin bisa ambil dari orang-orang yang pernah Mas pelajari sebagai kesuksesan, baik yang tadi di dunia maupun ulama-ulama yang pernah kita pelajari biografinya dan sebagainya. Mungkin itu dulu kali ya, Mas. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ini sebetulnya pertanyaan ini sekaligus pengingat bagi saya gitu. Karena kabura maktana indallahi antakulu ma la taf'alun. Artinya hati-hati loh, murka Allah besar bagi orang yang cuma bisa ngomong doang gitu. Sekarang ini banyak motivator, banyak orang yang mengaku ahli, tapi sebetulnya mereka cuma baca di internet, cuma gitu. Perilakunya bertolak belakang. Perilakunya bertolak belakang. Nah, bagi saya, sampai dengan saya meraih kesuksesan yang saya sampaikan di awal tadi, itu tidak lain karena yang pertama jelas orang tua, ya, saya selalu meminta doa kepada orang tua. Yang kedua adalah komunikasi, Ustaz. Komunikasi ini penting, melatih komunikasi karena begini, pada akhirnya nanti kesuksesan itu bukan soal otak kita, betul, tapi soal attitude kita. Betul. Dimanapun berada, nanti teman-teman ya, adik-adik yang mulai dari SD, SMP, SMA, ini nanti akan sadar bahwa ternyata akhlak itu nomor satu. Betul. Dimanapun Anda berada, pada pekerjaan apapun, itu nomor satu akhirnya berujung pada akhlak. Maka Rasulullah kan diutus bukan untuk rajin, supaya kamu rajin sholat, supaya kamu, tapi supaya membenarkan akhlak. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri khas dari orang sukses yang saya pelajari adalah mereka baca buku. Gitu. Walaupun sekarang, jujur saya akui, ini ada setan gepeng dan maksudnya bernama HP. Ini syaitonul gepeng, saya bilang. Keren ya bahasanya, Mas ya. Ini jahat sekali, Ustaz. Kita sudah niat baca buku, kita sudah niat baca Al-Qur'an, tapi begitu ada HP, hilang. Lupa semua, buyar. Ada yang bahkan ada yang iseng lagi foto doang, cekrek. Habis itu bukunya enggak dibaca. Itu masih udah baca Qur'an gitu. Itu kan berat. Padahal salah satu ciri kesuksesan orang-orang itu adalah baca buku. Dengan baca buku kita punya sudut pandang yang berbeda. Gitu, Ustaz. Dan ya terus minta jagain sama Allah ya. Banyak kok doa-doa yang sebetulnya kita perlukan untuk menghantarkan kita kepada kesuksesan, itu banyak sekali. Jadi gitu, nyambung nih Mas, penjelasannya Mas Iqbal, nyambung dengan ke pertanyaan berikutnya. Biasanya kan kita pernah dengar ya Mas istilah, siapa kamu di masa depan akan sangat ditentukan oleh dengan siapa kamu bergaul dan buku apa yang kamu baca. Tadi Mas Iqbal sudah nyebut ke buku yang dibaca dan ke bergaul. Nah, saya pengen ada dua nih Mas yang perlu kita perdalam dari statement tadi atau dari istilah tadi. Yang pertama adalah mungkin nih langsung tips anak atau pemuda milenial agar tidak salah nih Mas dalam bergaul. Karena karena dipastikan nih kalau sekarang salah dalam bergaul, mereka arahnya pasti nggak jelas nih Mas. Silakan Mas untuk yang pertama dulu. Oke, yang pertama jauhi gadget ya. Itu pasti ya sudah ya. Jauhi. Itu waduh. Sesekali boleh Mas. Karena itu di situ sesekali ada... kita tidak bisa. Artinya menjauhi itu bukan sampai kemudian melupakan ya, tapi gimana ya Ustaz ya? Ini kita memang dibesarkan dengan teknologi ini. Betul. Jadi saya pernah dapat nasihat dari Ustaz Budi Azhari belum lama bahwa memang salah satu kebiasaan. Jadi gini, Islam itu sekali lagi tidak setelah anak ya, kemudian mukallaf ya balik ya, dia menyadari kemudian dia menjadi dewasa ya, dan ukuran balik kan tidak diukur dari umur kalau Islam. Kalau perempuan dia haid, kalau laki-laki dari mimpi basah gitu. Itu menarik karena banyak orang yang
dewasa tapi tidak berakal. Gitu. Maka namanya akil balig. Selain berakal, dia dewasa. Gitu. Nah, salah satu yang nasihat yang saya dapatkan adalah ketika Anda sudah mulai beranjak dewasa, maka jauhi game. Itu gawat sekali, Ustaz. Instagram. Dan ternyata lihat kesehatan juga luar biasa, Mas. Kan banyak yang luar biasa. Gerakan itu refleks terus sampai masuk rumah sakit. Nah, itulah. Ya. Ini penting, Ustaz. Jauhi gadget. Silakan gunakan gadget, tapi gunakan sesuai dengan porsinya. Ya. Gitu. Yang mungkin yang keduanya nih, Mas, lebih ke buku yang pernah, mungkin dalam hidup kan kita pernah ya bergaul atau membaca buku yang mungkin menginspirasi nih, Mas. Banyak, saya banyak buku, Ustaz. Nah, tunjukin kali ini, Mas. Walaupun tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, tapi paling menginspirasinya sehingga paling iya. Banyak, Ustaz, kalau paling. Saya baca, saya dapat hadiah dari sahabat saya, ini ya. Ini bukunya. Muhammad Sang Guru, ya. Ini boleh bisa buat siswa-siswa kita, mahasiswa kita. Bisa. Untuk para guru juga bisa, bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya. Jadi selama 23 tahun, menurut Ibnu Katsir, Rasulullah itu meninggalkan sekitar 2.000 pemimpin. Gitu. Sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu berpeluang menjadi pemimpin. Nah, gitu. Maka bagaimana Rasulullah... Mas, bisa ditunjukin, Mas, kalian, Mas? Ya, ini dia. Ini... Betul. Muhammad Sang Guru judulnya. Iya. Silahkan bisa didapatkan. Saya nggak tahu. Kayaknya di Gramedia ada. Iya. Buku ini saya coba. Kalau nanti kita lacak, Mas, mudah-mudahan guru balik ya. Supaya. Iya. Ini dia. Tadi kan mirroring ya. Iya betul. Muhammad Sang Guru. Nah ini buku yang menarik yang seharusnya dimiliki. Di sini dibahas bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap, bahkan kadang-kadang Rasulullah itu tidak perlu marah, tapi Rasulullah menunjukkan raut mukanya saja sudah sabar, sudah ngerti nih, wah ada masalah nih. Iya. Itu kemudian, aduh ada buku lagi, cuman iya. Ada di dalam tas agak jauh, Ustaz. Okay. Ini yang lagi saya pelajari, Ustaz, How to be heard, bagaimana ini karena putih ya, jadi bolong. How to be heard ini bagaimana kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Seorang pembicara yang baik. How to be heard. Ini juga buku yang menarik dari Julian Treasure, tapi bahasa Inggris, Ustaz. Dan masih banyak, Ustaz. Dari salah satu dari buku ini, How to be heard ini, saya menyadari bahwa ternyata bicara itu, public speaking itu tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Betul. Oke, siap, Mas Iqbal. Keren banget. Nah, ini langsung ke pribadi lagi nih, Mas, karena kita pengen ini jadi pelajaran juga buat anak-anak juga nih. Nah, pasti kan ketika kita dalam hidup, kita pernah merasa gagal entah dalam belajar, entah mungkin kalau yang sekarang anak-anak, wah, saya pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi saya nggak dapet gitu dan sebagainya. Ada yang merasa terpuruk mungkin dalam, atau titik terendah mungkin dalam hidup ya. Mungkin pasti orang merasakan titik terendah itu. Nah, kira-kira bagaimana menyiasatinya dan bagaimana kita bangkit lagi untuk sampai pada impian kita, on the track yang ingin kita harapkan. Yeah. Tips itu juga, karena banyak anak yang mungkin merasa seperti itu, Mas. Silakan, Mas Iqbal. Yeah. Saya kacau sejak SD itu dalam urusan hitung-menghitung, Ustaz. Wah, gitu ya. Bagi saya ya, karena saya nggak bisa pelajaran itu, gitu. Betul. Saya benar-benar seperti lampu itu seperti padam, gitu, kalau ada pelajaran itu. Itu memang saya ketika itu galau. Waduh, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pada pinter-pinter nih, saya kok nggak bisa, gitu. Tapi begitu ada pelajaran bahasa Inggris, wih, nilai saya bagus-bagus, bahasa Indonesia, nilai saya keren-keren, gitu. Nah, ini yang kemudian bagi saya, teman-teman, dan termasuk guru-guru Alfida ya, dan siapapun yang mendengarkan, bahwa semua murid, semua orang punya keistimewaan, gitu. Maka ketika ada satu siswa yang spesial di bidang A, jangan kemudian ini menjadi satu-satunya cara untuk dia dibangga-banggakan, gitu. Nah, sementara siswa lain yang bidangnya tidak sesuai, kemudian dibilang kurang cerdas atau kurang lah, gitu. Nah, untuk teman-teman yang merasa kesulitan dalam satu bidang atau merasa gagal dalam satu bidang, maka segeralah cari kelebihan yang lain. Betul. Cari jangkarmu, gitu. Yang berarti, tentunya aturannya jelas ya, tidak melanggar syariat, bermanfaat untuk orang, tidak mengganggu kesehatan, gitu-gitu.
Jangan nanti merasa, aduh saya nggak bisa, terus kemudian bidangnya tadi main game, akhirnya seharian main game. Nah itu juga gawat itu nanti. Dan ini yang harus mungkin juga Mas dipahami juga buat orang tua ya. Artinya supaya kita juga, baik itu guru, orang tua, pelaku pendidikan, orang yang mengelola pendidikan, agar tidak menjudge ketika seorang yang memang punya kemampuan di bidang ini, maka dia fokus prestasi. Nah, dan ini pun insya Allah menjadi bagian dari pola di pendidikan kita di Alfida, Mas. Jadi kita lebih melihat pada talent. Makanya kita... Saya menyadari sekarang ketika punya anak, Ustaz. Anak saya tiga, yang dua sudah yang besar umur 7 tahun, yang kecil jalan 4 tahun. Dia punya karakter yang berbeda. Dari fisik, cewek dan cowok sudah berbeda kan? Dari karakter juga berbeda, maka kita mesti sadar gitu. Saya dan istri banyak belajar dari mereka. Siap. Itu dari dua anak. Nah, bayangkan dari sekian ratus anak yang dibimbing oleh Alfida ini kan pasti punya history sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri, keluarganya sendiri-sendiri. Maka guru-guru mesti memahami potensi gitu. Oke, siap Mas. Nah, berikutnya kayaknya kita langsung spesifikasi kepada kompetensi yang memang lagi digeluti nih sama Mas Iqbal, yaitu tentang public speaking nih Mas Karena kebetulan saya juga kebetulan mengajar public speaking di leadership Mas. Makanya ini menjadi materi kita di pekan, di setiap dua pekan. Jadi materi kita, dan ini menjadi materi wajib buat anak-anak, makanya kebetulan ada orang yang masternya nih di bidang public speaking. Oke Mas, yang pertama saya pengen minta Mas Iqbal sedikit menyampaikan tentang pentingnya public speaking nih Mas. Bukan cuma dalam hidup ketika nanti mereka diamanahkan dalam kepemimpinan atau yang lainnya. Kira-kira gimana Mas, urgensi banget supaya mereka mempelajari ini juga. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi 20 tahun perjalanan saya memahami public speaking Ustaz, mulai dari penyiar radio, MC, salah satu ilmu dari komunikasi gitu. Komunikasi punya salah satu ilmu penting namanya public speaking, atau zaman dulu namanya retorika. Nah, kita sering salah paham bahwa public speaking, yang kesalahpahaman pertama itu public speaking itu ilmunya barat. Ini kesalahan pertama, salah paham pertama. Betul, orang barat mempelajari public speaking, tapi Nabi dan Rasul jauh lebih dulu mempelajari public speaking. Karena Nabi dan Rasul itu diutus untuk berdakwah. Betul. Maka mereka harus memiliki kemampuan berdakwah. Salah satu skill dakwah yang harus dimiliki adalah berbicara di depan jamaah atau audiens. Sudah banyak Nabi dan Rasul contoh-contoh bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Nabi Nuh menghadapi kaumnya, dan yang jelas bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ini memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni sehingga melancarkan berdakwah gitu. Betul. Ya, itu harus dipahami dulu bahwa benar kita mempelajari Aristoteles, benar kita mempelajari Plato dan ilmuwan-ilmuwan barat dalam hal public speaking. Tapi kita nggak boleh lupa nih, kita punya Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana seseorang harus mampu berbicara. Betul. Al-Quran punya qaulan sadida, Al-Quran punya qaulan baligho, ada qaulan karima, qaulan layinan, qaulan ma'rufa, itu semua berkaitan dengan lisan. Itu keren sekali Ustaz, saya benar-benar merinding kalau saya cerita itu. Wih, Masya Allah, ini yang sering kita lupa. Kemudian bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, doanya sering kita baca. Robbi syrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dari dada sampai ke lisannya itu kan, itu dahsyat sekali. Itu. Jadi, seorang Muslim, orang Islam harus punya kemampuan berbicara di depan umum. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan seterusnya. Itu ayat public speaking Ustaz, ayat berdakwah, mengajak gitu. Itu yang sering kita lupakan. Ya, itu yang pertama. Jadi, kemampuan atau ilmu public speaking itu ilmunya orang Islam. Ya, gitu. Itu yang pertama. Kesalahpahaman yang kedua adalah public speaking itu ilmu soal ngomong doang. No. Bagi saya, public speaking bukan soal bicara doang. Tapi proses pemahaman berbicara itu yang paling penting. Ya, begitu. Orang selama ini berbicara atau
berlatih public speaking hanya soal gimana caranya supaya kalimat-kalimatmu meyakinkan orang. Betul, Ustaz, ya? Betul. Gimana agar kalimatmu bisa mempersuasi orang. Tapi kita lupa bagaimana cara mendengarkan yang baik. Bagaimana menjadi pendengar yang baik. Padahal itu inti. Inti dari public speaking adalah menjadi pendengar yang baik. Betul. Baik, good listener. Rasulullah adalah seorang pendengar yang baik. Gitu. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan pahaman yang ketiga adalah bahwa ketika kita belajar public speaking, maka kita fokus kepada meyakinkan orang. Nah, ini kesalahan pahaman. Sehingga kita berusaha mati-matian. Padahal yang meyakinkan kita siapa? Allah. Yang membuka hati orang itu Allah. Bagaimana Mus'ab bin Umair ketika diutus pertama kali oleh Rasulullah ke Madinah, itu Rasulullah mengutus Mus'ab kan tidak sembarangan. Mus'ab ini orang yang ganteng, keren, dan memiliki kemampuan lisan yang baik. Tetapi yang menyadarkan orang Madinah ketika itu bukan lisannya Mus'ab, tapi Allah. Gitu. Dan kita tahu, gimana, Ustaz? Dan ini, Mas, yang menjadi inspirasi kita untuk memasukkan leadership, terutama public speaking, karena kan ada di materi leadership kita masukkan public speaking, untuk menjadi bagian dari kurikulum di SMA Al-Fida. Nah, menarik. Karena substansinya ke sana. Jadi Mas Iqbal nyambung banget dengan apa yang menjadi bagian dari kita. Oke, berarti langsung ya, Mas, ya. Berikutnya mungkin ke ini, Mas. Walaupun mungkin forum ini tidak menjadi jawaban tuntas untuk kita belajar public speaking, karena bisa jadi nanti Mas Iqbal akan kita panggil khusus nih kalau udah acara selesai pandemi. Kita bina guru-guru termasuk anak murid SMA, mungkin guest teacher-nya dari Mas Iqbal juga nanti ke depan nih. Insya Allah. Karena kelihatannya udah milenial, terus punya kemampuan public speaking juga, dan sama mindset-nya dengan kita pelaku di Al-Fida. Nah, mungkin teknik dasar lah minimal, Mas, yang perlu kita harus siapkan, walaupun tidak jawaban tuntas paling tidak di sini, tapi dasarnya saja, kira-kira apa yang harus kita miliki atau kita siapkan ketika kita masuk dalam public speaking ini, Mas? Oke. Ada satu petunjuk besar yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, terutama berkaitan dengan keilmuan, dengan dakwah, gitu ya. Yang pertama, niat, Ustaz. Bagi saya, niat itu nomor satu, itu engine yang pertama, gitu. Mesin penggerak kita ada di niat, gitu. Karena kalau niat awal berbicara itu nggak beres, maka saya agak susah menerima fakta bahwa orang akan terpengaruh pada kita. Niat ini innama a'malu binniyah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 129 Allah mengatakan, Allah tahu niat yang kamu lahirkan dan niat yang kamu sembunyikan, itu Allah tahu persis. Maka niat ini yang akan menjadi pembeda kita dengan pembicara yang lain. Betul. Nah, betul. Gitu, Ustaz. Nah, niat inilah yang kemudian juga akan menggerakkan mesin ketulusan kita. Ketika niat kita sudah benar, lurus, maka insya Allah kesananya akan lancar. Betul. Niat dibagi dua, Ustaz. Yang pertama karena Allah, beribadah kepada Allah, maka ketika saya diminta bicara, maka sering saya sholat dua rakaat dulu. Saya minta sama Allah, ya Allah luruskan niat saya. Betul. Semoga Engkau bukakan pemahaman berdasarkan wasilah lisan saya. Gitu. Semoga orang memahami apa yang saya sampaikan. Gitu. Luruskan niat saya. Kemudian yang kedua, niat yang kedua adalah bermanfaat untuk orang. Anfa'uhum linnas. Itu motor penggerak yang utama. Itu penting. Jadi banyak orang belajar public speaking sudah jauh kemana-mana, tapi lupa niatnya. Bahkan belajar public speaking sendiri mesti punya niat. Niatnya adalah untuk mengembangkan dakwah. Niatnya adalah untuk memahamkan orang, gitu. Itu yang kedua, yang pertama, sorry, niat. Jadi niat ini sekali lagi yang akan membedakan orang yang beriman, orang yang berkualitas dan tidak, begitu. Kemudian yang kedua adalah motor yang kedua, kita mesti punya landasan nih Al-Quran, kemudian hadis dan kalimat-kalimat para ulama, gitu. Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan public speaking, ya tadi sudah saya sampaikan beberapa.
Sementara hadis juga banyak sekali berkaitan dengan public speaking. Salah satunya adalah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu lisan dan kemaluan. Itu juga. Kemudian perkataan para ulama, sahabat juga banyak sekali. Abu Darda pernah bilang, tanda kebodohan itu ada tiga. Yang pertama adalah ujub, banyak bicara yang tidak bermanfaat, dan melarang sesuatu namun justru melakukannya. Nah, banyak sekali, nanti barangkali bisa kita bahas lebih dalam. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah ada satu kemampuan, Ustadz. Saya pernah baca buku namanya oratoria. Oratoria menurut buku, ini dia bukunya. Bisa ditunjukkan, Mas? Ini buku nanti Speak with Confidence. Judulnya pernah putih, tidak kelihatan ya. Oke. Yana Bohr, dia pernah bilang ada satu namanya oratoria. Oratoria adalah kemampuan seseorang memahami ide dengan otaknya, kemudian dia menyampaikan lewat lisannya, gitu. Itu oratoria. Tapi bagi saya, otak saja tidak cukup, gitu. Bagi seorang yang beriman, otak saja tidak cukup. Ketika dia sudah memahami ilmu, dia memahami ide dari otaknya, maka dia harus membenamkan dalam jiwa. Betul. Gitu. Ini benar nggak ya yang saya sampaikan? Yeah. Karena sekali lagi, Ustaz, banyak orang sekarang yang cuma paham di otak, tapi tidak memahami di jiwa. Di jiwa. Sehingga kalimat itu tidak bisa masuk ke relung-relung hati audiens. Karena pemahamannya cekak sekali. Betul. Dangkal sekali. Gitu ya. Jadi substansinya lebih kepada orang masih fokus ketika bicara ini hanya technically dirinya. Fokus pada disini. Padahal ada melibatkan Allah untuk lebih mempengaruhi sebenarnya begitu ya. Itu besar sekali, Ustaz. Yeah. Itu sering kita lupa. Kan kita sering doa tuh Rabbi surah li sadri tadi yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kita lupa gitu bahwa hati-hati loh, yang meyakinkan kamu itu bukan betul. Bukan lisanmu, tapi Allah loh, gitu. Rasulullah saja orang selalu ini saya ungkapkan berkali-kali. Rasulullah itu orang yang paling benar menyampaikan kebenaran dari Zat yang Maha Benar dengan cara yang benar. Itu saja orang belum yakin sama beliau. Yeah. Betul nggak? Lah siapa kita? Ini yang kemudian saya pahami bahwa public speaking itu bukan cuma stage performance. Yeah. Bukan cuma keren-kerenan di panggung. Ya, yeah, siap. Nah, kita begini Mas, di Al-Qur'an ada suatu yang sering saya sampaikan kepada baik itu guru, pegawai dan sebagainya. Ketika kita mau melangkah, mau melakukan apapun, bagaimana kita mempunyai atau menyiapkan niat dan merencanakan segala sesuatu, karena kalau kita udah luruskan itu, maka nanti Allah yang akan melengkapi semuanya. Jadi that bukan kita lagi. Right. Nah, ini yang kita pahami, dan ternyata kayaknya beririsan juga apa yang disampaikan Alhamdulillah Mas tadi. Jadi mungkin itu ya Mas, lebih bagaimana substansinya kita melibatkan Allah sebenarnya, bukan sih kompetensi yang bukan diri kita miliki semata. Bukan, sama sekali bukan. Bahkan di ilmu barat, itu ada yang namanya etika, Ustaz. Ethic of public speaking itu dipelajari. Mereka yang istilah kata tidak punya Tuhan, saya sampaikan begitu ya, itu saja masih mempelajari soal etika. Bagaimana seorang pembicara tidak boleh berdusta, bagaimana seorang pembicara harus menyampaikan, kalau memang ada sumber ya, dia harus sampaikan sumbernya. Atau mungkin sumber itu tidak plek-ketiplek dia sampaikan, tapi mesti ada parafrase, ada pengembangan kalimat, sehingga sumber itu bisa menjadi kalimat dia gitu. Betul. Itu banyak sekali etika public speaking. Itu orang barat, orang kafir gitu. Bagaimana kita orang beriman? Gitu. Maka saya sering status saya, pemahaman saya tentang public speaking sering bertentangan dengan teman-teman yang lain. Bagi saya nggak masalah gitu. Justru inilah sudut pandang yang lain. Izinkan saya menggunakan sudut pandang yang ini. Teman-teman silahkan menggunakan sudut pandang yang itu, silahkan. Saya pakai sudut pandang yang ini. Kan kalau saya workshop jarang sekali ngajarin teknis sampai bagaimana bicara, bagaimana
berjalan. Saya jarang jarang. Ya ada tapi tidak banyak, Ustaz. Oke. Okay. Oke, okay, tadi public speaking itu untuk globalnya ya, Mas. Artinya dalam hidup dan sebagainya. Nah, karena anak-anak base kita nyebutnya base Mas di OSIS itu, badan eksekutif siswa. Nah, mungkin kalau di itu OSIS mungkin ya. Nah, kita kan punya pengurus SD, SMP, SMA. Nah, mereka udah kita kenalkan ke pemimpinan tuh, Mas, dari awal. Baik mereka sebagai ketua atau yang lain dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana public speaking dalam kepemimpinan nih, Mas, buat anak-anak untuk ketika jadi pemimpin, misalnya nanti kan amanah mereka bisa jadi nanti ke depan bisa jadi presiden kah? Mudah-mudahan dari Alfida lahir presiden Republik Indonesia ke depan, kan kita nggak pernah tahu itu, dan mudah-mudahan itu akan terjadi, bisa jadi ke depan kan. Nah, maksud saya adalah bekal kepemimpinan, keilmuan public speaking diterapkan ketika mereka memimpin sekarang. Kira-kira gimana nih, Mas? Baik, saya akan mulai dari karakter Rasul ya. Okay. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Artinya sidik itu benar, benar perkataannya, benar perbuatannya, dan mustahil Nabi berbohong. Maka seorang pemimpin itu mesti punya sidik, mesti menginstal kebenaran dalam dirinya. Kemudian yang kedua, amanah, bisa dipercaya, segala urusan kalau diselesaikan sama dia, dikerjakan sama dia, itu sempurna, gitu. Jadi mustahil Nabi bersifat khianat. Kemudian yang ketiga adalah fatonah, kecerdasan. Akal yang cemerlang, gitu kira-kira. Jadi mampu memberikan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Jadi mustahil Nabi itu bersifat bahlul, bersifat bodoh. Tidak gitu. Mungkin. Terus yang keempat adalah tabligh. Lisan yang meyakinkan orang, gitu. Lisan yang meyakinkan pendengar. Maka mustahil Nabi bersifat menyembunyikan, karena di situ ada tabligh gitu. Yeah. Jadi itu yang membuat seseorang kredibel, seorang pemimpin kredibel. Kredibilitas dalam public speaking itu namanya menurut Aristoteles adalah ethos. Jadi orang itu akan terlihat kredibel itu ketika dia punya, bagi seorang yang beriman, punya sikap-sikap itu, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Betul. Nah, modal awal seorang pembicara itu bukan lisan yang lancar, bukan kemampuan fisik yang menggelora, yang wajah yang tampan atau cantik, bukan, tapi kredibilitas. Nah, kredibilitas seorang pemimpin itu ya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, silakan dipelajari bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu bersikap gitu. Nah, ada, saya baca satu buku, bukunya soal komunikasi juga. Bahkan apa namanya, ada Bushby and Major, ini apa namanya, pakar public speaking. Ada faktor-faktor penting seorang pembicara sebelum dia berbicara. Yang pertama adalah initial credibility, kredibilitas awal, gitu. Jadi sebelum dia naik panggung itu orang akan lihat. Siapa sih Pak Nurdin? Nah, gitu. Siapa sih Iqbal Faiz? Dia akan lihat kredibilitas awal. Maka itu ditentukan adalah dari sikap-sikap sebelum dia di atas panggung. Artinya sebelum dia tampil menjadi seorang sebelum dia sudah kelihatan dari karakternya. Dari karakternya. Nah. Kemudian ada namanya derived credibility, itu adalah kredibilitas ketika dia berbicara di atas panggung. Nah, gitu. Jadi yang pertama inisial, orang akan menilai ini orang siapa sih, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah derived credibility, ketika dia berada di atas panggung selama dia berbicara. Nah, itu tadi niat, kemudian motif, kecerdasan, itu akan berpengaruh. Dan yang terakhir adalah terminal credibility. Terminal itu kredibilitas akhir, di mana apa namanya, orang akan melihat ini orang layak didengarkan enggak. Kredibilitas akhir termasuk apakah orang ini walk the talk atau tidak, sesuai dengan apa yang dia bicarakan atau tidak. Yeah, gitu. Yeah. Nggak cuma ketika dia turun panggung, tapi sikap-sikap dia turun panggung, kemudian dia di kehidupan setelah dia bicara itu, orang akan melihat. Betul. Nah, gitu. Dia gimana nih? Dia menyenangkan nggak? Karena banyak loh, Ustaz, orang yang keren di panggung, tapi ternyata dia bukan seorang teman yang baik. Gitu. Artinya begitu, Ustaz. Artinya bisa jadi memang orang itu diuji
apa yang dia omongkan menjadi perilaku utuh dari dia atau tidak gitu kan, masalahnya kan di situ. Artinya benar-benar substansi yang dia omongkan itu masuk menjadi karakter dia, dan ini sangat kelihatan sekali gitu, sehingga menjadi karakter apa yang disampaikan tadi yang Mas bilang kabromaktan itu ya, lebih ke sana. Oke, dia punya nilai. Ada nilai. Ada values. Iya, di situ. Oke. Keren, Mas. Oke, berikutnya Mas, ini udah mau detik dikit-dikit terakhir, tapi saya pengen mungkin karena ada hubungan tadi kan di awal kita niat dan sebagainya, kan ada titik yang amalan nih Mas, ada hubungannya dengan amalan atau kegiatan apa, mungkin Masnya, oh saya setiap ini baca Quran atau apa yang lainnya dan sebagainya, mungkin yang paling menjadi sering kita lakukan dalam ketika kita apa hidup atau berinteraksi dengan siapapun. Ini kan misalnya otak nih Ustaz ya. Otak itu kan akan dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi bagi saya orang otak itu akan berjalan ketika dia mengaktifkan empat hal. Yang pertama adalah ketika dia sering membaca. Gitu. Iqra, dia sering membaca. Maka kenapa ayat pertama itu adalah Iqra? Itu seolah menjadi sebuah pesan bahwa orang Islam, orang yang beriman, baca. Kamu yang rajin membaca dong. Gitu. Membaca itu tidak hanya membaca, tapi membaca memaknai itu juga termasuk, ya. Jadi selain membaca buku, membaca artikel-artikel yang bagus, juga sering-seringlah membaca situasi, gitu. Satu yang pertama itu membaca, betul. Yang kedua adalah dengan membaca kemudian dia sering-seringlah mendengar, nah, gitu. Listening. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada hear, ada listen. Listening itu memperhatikan, menyimak. Itu benar-benar dia mengaktifkan akal pikirannya, hatinya untuk ikut merasakan. Nah, dari dua skill ini membaca akan menurunkan kemampuan menulis. Maka penulis-penulis keren itu dia akan menghasilkan tulisan-tulisan biasanya rajin membaca. Gitu. Banyak sekali perpustakaan dalam dirinya gitu. Banyak sekali referensi dalam dirinya. Yang keempat, semakin dia sering mendengarkan orang, maka kemampuan berbicaranya, talking-nya akan semakin terasa. Gitu. Dengan dia mendengarkan orang, menyimak, dia akan ngerti. Dia akan paham. Nah, maka keempat kemampuan ini saling mendukung, maka dia akan melahirkan sosok pembicara yang kredibel tadi. Sosok pembicara yang nggak cuma ngomong doang. Betul. Bicara yang benar-benar punya nilai. Nah, karena begini Ustaz, kadang-kadang pembicara itu tidak harus dia keren di panggung. Kadang-kadang pembicara itu yang terbata-bata, yang agak nggak lancar, itu justru orang malah oh ini orang tulus nih. Yeah. Karena banyak di luaran sana, motivator, trainer, salesman, itu ngomongnya lancar, tapi lip service. Tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu dia. Oke. Keren, Mas. Artinya mungkin paradigma kita tentang public speaking, itu sebenarnya substansinya adalah bicara tentang dakwah sebenarnya, kan? Strategi dakwah, gitu. Ujung-ujungnya ke situ, memang. Dan kebetulan ini juga menjadi hal yang penting, substansi dari kita bukan sekedar kita baik untuk diri kita, tapi bagaimana kita membaikkan orang lain, kan substansinya di situ ya Mas ya. Itu dia. Ini mungkin berhubungan lagi nih Mas dengan bagaimana kita merancang masa depan kita, karena kebetulan kan anak-anak kita nih sekarang masuk semua nih Mas, masuk semua baru gitu tanggal 20 besok hari Senin. Nah, ini tentunya punya bekal yang luar biasa untuk mereka siapkan gitu, sehingga mereka bukan sekedar sukses di sekolah, tapi sukses juga dalam hidup. Karena tidak menjamin ya orang yang sukses di sekolah itu akan sukses juga dalam hidup, kan begitu Mas. Betul. Nah, ini terakhir mungkin Mas ya, karena waktu kita juga sudah dibatasi, mungkin saya minta nih pesan kalimat-kalimatnya lah Mas, motivasi atau kalimat apa buat anak-anak nih, supaya mereka rajin belajarnya, supaya gimana dari SD, SMP sama SMA Mas. Silakan Mas, pesannya yang paling penting adalah temukan why-nya gitu. Temukan sesuatu yang membuat kita, sesuatu yang membuat adik-adik seneng. Sesuatu yang membuat adik-adik tidak pernah capek untuk melakukan itu. Temukan itu, tapi syaratnya
sesuatu itu tidak boleh melanggar syariat, sesuatu itu tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman adik-adik sekarang suka dengan bikin tulisan misalkan, sudah fokus di situ, perdalam itu. Jadikan itu menjadi hobi, menjadi kesenanganmu. Gitu. Yeah. Sampai kamu ahli benar gitu. Ada satu orang ahli, Ustaz, dia ahli origami, dia ahli melipat-lipat kertas itu, sampai dia benar-benar, saya kalau nggak salah ada penasihatnya dari Cak Nun ya, 40 tahun dia fokus di origami, sampai kemudian dia dipanggil NASA untuk menciptakan sebuah pesawat, gitu kira-kira, pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa yang efektif, yang ringan, tapi bisa terbang, kira-kira begitu. Itu karena dia istiqomah. Ya, istiqomahnya di origami tadi, kan? Betul. Nah, maka orang harus punya spesialisasi. Saya tidak akan bicara yang lain-lain. Saya hanya akan bicara public speaking dan sekitarnya, gitu. Karena itu kompetensi saya dan itu yang saya mampu, gitu. Saya tidak mau ini diambil itu, gitu. Orang jadi nilainya nggak jelas nih. Betul. Kalau bicara pendidikan, hubungi Ustadz Nurdin. Nah, gitu. Kalau bicara A, hubungi Fulan. Kalau bicara public speaking, hubungi Iqbal Faiz. Nah, kira-kira begitu. Nah, keren, Mas. Dan ini mungkin ya mudah-mudahan seirama dengan kita, karena kita juga selalu memotivasi ke guru. Ayo, guru silahkan yang mau punya kreativitas tapi dengan kompetensi matematika, ayo kita angkat menjadi guru matematika, bahkan maha guru matematikanya langsung. Seperti ini. Profesor itu kan begitu, Ustaz. Iya. Profesor itu semakin sempit bidangnya. Betul nggak sih? Iya, dia semakin fokus. Oh, dia profesor ekonomi syariah Islam. Ya sudah, dia nggak mau bicara yang lain. Betul. Iya. Tapi banyak hal yang saya seneng nih sama Mas Iqbal untuk lebih banyak memperdalam lagi materi-materi. Insya Allah, sama-sama belajar, Ustaz. Jadi nanti bisa belajar. Jadi Mas Iqbal, kita bukan cuma di sini, nanti bisa jadi kita lanjutkan untuk guru secara publish nih, Mas. Artinya benar-benar guru kita libatin semua. Dan mudah-mudahan Mas Iqbal menyediakan waktunya ya untuk kita. Insyaallah, ya. Insyaallah, Ustaz. Ini waktu kita udah dibatasi, Mas Iqbal. Ya, baik. Luar biasa. Mungkin ada kalimat penutup dari Mas Iqbal yang perlu disampaikan. Kulkulu yang malu ala syakilati. Jadi, terus melakukan sesuatu yang sesuai dengan syakilahnya, supaya kita tidak capek gitu, kita tidak lelah gitu. Siap. Kita akan terus berinovasi. Faida farog tafansyob. Habis ini apa ya? Gitu. Walaupun itu juga sekali lagi menjadi pengingat pada diri saya. Yeah. Gitu, Ustaz. Iya. Yeah. Keren banget, Mas Iqbal. Makasih dari Jogja. Terima kasih. Walaupun jauh, tapi ilmunya langsung masuk dan mudah-mudahan Mas ini besok. Ini berkah Corona, Ustaz ya? Iya. Berkah Corona, berkah. Kita nggak ada halangan yang tadi Mas Iqbal bilang, kondisi apapun kita tetap bisa fighter dan punya kreasi dan inovasi. Oke, mudah-mudahan ini menjadi amalan buat Mas Iqbal ini, buat kita juga. Ya. Dan paling penting nih, Mas, bagaimana anak-anak mampu menjadikan public speaking ini menjadi bagian dari naluri dia sebagai dai, tentunya kan seorang muslim, betul muslim, untuk diterapkan ke orang lain. Oke, mungkin itu, Mas. Ya. Saya maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Iqbal. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, sahabat mulia dan bahagia. Allahu Akbar. Sukses adalah pilihan, yaitu pilihan untuk sukses dalam belajar, sukses di dunia, dan sukses di akhirat. Sukses sangat berhubungan dengan keyakinan kita untuk sukses. Dan siswi yang sukses dalam belajar pasti lebih yakin bahwa dia akan sukses. Karena keyakinan untuk sukses adalah sebuah keniscayaan. Ada 5 keyakinan yang harus dimiliki oleh siswa dan siswi yang ingin sukses dalam belajar. Yakin sukses yang pertama adalah sukses itu buah usaha dan ikhtiar dirinya, bukan hadiah dari orang lain. Karena kesuksesan bukan gen yang dapat diturunkan, tapi hasil dari usaha kita sendiri. Yakin sukses yang kedua adalah yakin bahwa kegagalan dalam belajar adalah umpan balik dan pelajaran yang berharga untuk sukses belajar.
Yakin yang ketiga adalah yakin bahwa jika orang lain bisa, saya harus lebih bisa dari orang lain. Yakin yang keempat, yakin bahwa belajar sebagai hobi sehingga ketika belajar bukan beban yang kita dapatkan, tapi kenikmatan dan kebahagiaan, bahkan mungkin kecanduan dalam belajar. Yakin sukses yang kelima adalah fleksibel dalam sikap dan strategi belajar. Jika lima yakin dalam belajar ini ada pada diri kita, yakin kalian semua akan sukses dalam belajar. Sehingga perguruan tinggi negeri atau kuliah di luar negeri sesuai dengan cita-cita dan keinginan kalian adalah sebuah keniscayaan. Salam integritas, sukses mulia dan bahagia. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.